lurus kita. Ya sama ND-nya dia bilang pengalaman kerja saya cuma dikit. Jadi ini Eko Wahyudi. Eko Wahyudi. Iya. Kelihatan ya, Wan? Ya kelihatan. Heeh, oh, bener. Buat konten yang bagus ini. Iya. Ini kan aku berbagi. Berbagi pengetahuan. Apa kontennya berarti konten di jalan aja ya, nyopir ya? Iya, jalanan, truk, semua. Konten ngewe orang ini. Orang ini. Ntar tak lihat di YouTube ntar malam. Iya. Eko Wahyudi. Ini jadi ini. Mas bersandal. Iya. Aku di grup lo. Mm-mm. Ini perkambil apa perkreseknya 20 kilo ini. Paling nanti aku naik bawa 6 tonan lah. 6 ton. Ya, 6 ton. Itu udah standar untuk daerah sini. Terkecuali untuk mobil Isuzu NMR Giga itu biasanya mungkin bisa jadi lebih banyak lagi mampu 8, dia. Bisa ya Isuzu yang yang NMR itu loh. Sudah yang ini. Baru. Ini nanti muatnya 6,5 aja. 6 aja lah. Kelar di tempat yang kedua. Kita lanjut lagi ke lokasi yang ketiga. Itu buat giginya caranya. Luar nang endi? Luar kok ngene. Ini alatnya. Jadi tetap nganan, nak mengirai so. Iki cara balik mundur serai so. Yakin pelaku? Ngebuangnya ngebetok kaya ini sayangnya waktu aku masuk ke sini tadi aku nggak memvideokan ya, nanti aku videokan saat balik tadi di bawah ada jalan yang lumayan becek banget, ini depan juga becek.
belakang kan? Dia. Iya. Jangan gasak-gasak. Jangan gasak-gasak. Apa itu? Jangan kelas-kelas. Iya. Meses soalnya roboh pecah. Ini apa Bu Ajinya apa sama anaknya? Apanya? Muatnya. Ini langsung dari sana itu? Dari mana? Langsung dari Magetan? Iya. Sama anaknya Bu Haji? Yang ngasih tahu. Anaknya Bu Haji? Bapak ini, Bapak Sukuhadi. Gak tahu apanya ya. Lanjutnya mana ini? Besi lanjutnya. Yang panjang ada. Di mana? Di sebelah samping. Iya. Itu biar duluan apa ya yang nyebut sama tadi? Ini kebanyakan Jepang semua ya? Ya. Pabrik di sini. Nanam jeruk hidup kan sebenarnya? Hidup. Cuman memang dari awalnya udah Jepang ya. Ya ngapain nanam jeruk satu tahun sekali hasilnya? Ya. Ini seminggu sekali. Kalau Jepang itu terus ada setiap hari? Terus. Tidak menunggu musim enggak ya? Enggak. Jepang dia namanya? Kita punya Jepang, misalnya dapat Jepang 2 ton. Satu kali metik. Satu kali metik. Sakit? Oh iya. Kan udah 5.600.000. 5.600.000. Gaji apa itu 5.600.000 sebulan? Oh. Untuk perawatan? Untuk. Bilang aja. Dan, kalau udah rimbun ya. Kalau udah kayak gini ada yang daun yang mati-mati gini. Dia bersihin. Bilang aja udah segini guys. Sebulan 3 juta lah. 3 juta bersih dah. Iya, iya. Sebulannya anggaplah 2 juta. Bisalah nabung 2 bisa. Juta sebulan. Itu baru di anggap yang punya manisa 2 ton itu. Kalau ada yang punya manisa sampai 1 rit. Oh iya ya. Oh tanah 1 hektar ditanamin manisa semua turun 1 rit 7 ton. Itu kan seminggu sekali udah 14 juta. Iya. Presiden aja nggak ada yang gajinya seminggu 14 juta. Terus itu untuk ininya tanamannya hidupnya lama. 5 tahun. 5 tahun. Baru pembaruan lagi. Kalau belum ambruk, bambunya itu belum diganti. Nunggu bambu ambruk dulu, baru ganti. Kalau dikasih besi ada nggak? Ada. Ada tiang-tiangnya itu. Besi juga roboh mas, lama kelamaan roboh. Kalau bisa beli gini baru ya lama. Beton.
tanam 2 meter di bawahnya. Iya. Baru itu enggak gampang rob. Perbandingannya kan gitu, orang nanam jeruk sama nanam Jepang. Coba aja pikir tuh, mana ada penghasilan lebih besar daripada ya. Bilang lah kita dapat jualan 1 ton yang paling ringan aja lah. Kalau Jepang dapat 1 ton bersihnya kan nggak mungkin ngabisin biaya 300.000 iya sebulannya, apalagi kalau bersihnya mau sendiri ya. Itu kita dah, kalau Jepangnya harganya sekarang 700 rupiah lurus kita. Waktu masih sekolah, masih muda. Enggak. Apa kerja juga? Saya sekolah cuma lulus SD. Terus bekerja. Kerja saya tuh di restoran Bintang 5. Malah ketemunya bule-bule. Di pantai saya 3 tahun jual bir. Saya cuma lulusan dari SD, cuman bikin pizza bisa, bikin roti bisa, masakan Cina bisa dikit-dikit. Pengalamannya yang banyak ya, jurusannya cuma SD. Orang yang lulusannya S1 mau jadi dokter aja sekarang di sini naikin manisnya kalau udah. Kenapa nggak coba kasih dua aja? Bang, takutnya kalau dari atas kita mau mobil, oper. Oh, daripada oper enak dari bawah satu ya? Iya, nyantai. Saya kerja dulu di restoran itu ngelamar kerjanya pakai ijazah SD diketawain, tapi akhirnya keterima juga. Saya jadi leader di sana. Oh. Sampai saya jadi leader, orang yang ngetawain saya itu masih di bawah rata-rata mas. Itu pengalaman saya itu. Ditanya pengalaman kerja sama RD-nya, saya bilang pengalaman kerja saya cuma dikit sama RD. Akhirnya saya diterima. Pertama kali saya ditaruh di Setuan sama RD-nya, terima-terima aja. Gimana aja taruh saya terima. Padahal waktu dulu tempat kerja saya dulu, saya udah jadi apa ya bilangnya, tinggal nyuruh aja. Ini orang order ini mesinnya gini. Oh, no. Bisa ya sana? Bisa. Ini situ pertigaan jil juga jauh ya? Jauh. No. Mundur no. Bisa di sana kan? Mana? Kan.
diam dulu. Di mana? Dia yang mundur, biarin aja dia. Oh, bisa mepet. Bisa mepet sana. Weh, se. Belum isi kayaknya tuh. Udah bisa. Oh, kita mungkin dah sama-sama gak? Iya. Keras kan ya? Keras. Kiri. Keras. Gue udah full ya. Udah full ya.